Kita awali berita pertama, pemirsa, pemilu 2019 sebagai puncak pesta demokrasi 5 tahunan telah dilaksanakan pada tanggal 17 April kemarin. Dalam pesta demokrasi Indonesia ini, masyarakat Indonesia akan memilih para anggota Dewan Legislatif, DPR RI, DPD RI, dan DPRD, serta akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia mengukir sejarah dengan melaksanakan pemilihan umum pemilu serentak pada Rabu 17 April 2019. Warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT telah memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif secara bersamaan. Di Mamuju tidak terkecuali, Bupati Mamuju Hapsi Wahid juga memberikan hak suaranya di TPS 26 Anjoro Pitu Lingkungan Baka, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju. Nah pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Bupati Mamuju. Nah saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama berbincang dengan Bapak Bupati Mamuju. Ada Bapak Haji Hapsi Wahid, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana Bapak sudah memilih? Ya saya kira baru saja saya melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya memberikan pilihan pada TPS 26 Anjoro Pitu ini. Tentu saya bersama dengan Ibu. Hari ini saya kira kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim agar berberkah untuk memilih Presiden dan para anggota DPR, RI, Provinsi, Kabupaten, dan DPD. Insyaallah mereka akan memimpin negara kita pada 5 tahun ke depan. Itu saya kira harapan kita memulai pencoblosan pagi hari ini. Ya bagaimana Pak, bisa diperlihatkan jarinya kepada pemirsa di rumah? Ya ini dia Bapak Bupati Mamuju telah melaksanakan dan memilih di TPS 26 Anjoro Pitu ini. Nah terkait dengan pemilu Pak, ya. Saya ingin bertanya bagaimana kesiapan Bapak sebagai pemerintah di Kabupaten Mamuju untuk persiapan pemilu kali ini? Ya, saya kira semua persiapan-persiapan yang dilakukan tentunya oleh pelaksana pemilihan umum, baik itu KPU maupun Bawaslu dan seluruh sampai kepada tingkat desa, itu telah siap untuk melaksanakan pesta demokrasi pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak untuk kali ini. Itu saja yang sukses selalu buat Bapak Bupati Mamuju. Nah, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama Bapak Bupati Mamuju. Nah, untuk Anda yang masih di rumah, ayo ke TPS dan jangan golput. Saya Nurul Ulfa dan Iwan Parkengkes melaporkan. Sementara itu masyarakat Mamuju pun antusias datang ke TPS-TPS dalam ikut merayakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.